di Islam terburu raya kan anak buah agama yang cereng pergi dengan yang kena ke yang gede yang di pergi ke dalam bupu yang nar lah bupu yang sukses deh orang-orang pergi orang-orang bahaya karena Nabi pegang min husni islamil mar'i takuhu malaya. Sebaik-baik Islam seorang manusia meninggalkan hal yang tidak penting. Yang dilakukan hanya yang penting-penting, maka jadilah manusia penting. Kapan jadi orang penting? Apabila hari-hari kita lakukan hal yang penting. Kenapa tidak jadi orang penting? Hari-hari melakukan hal yang tidak penting. Hai ku bahan-bahan mulai kerok. Gak-gak kegok kerok, tua kerok. Nang udeng yang gak dukung ke gong bahai gong berhe rumah nang hai. Nang kau mikir. Hai pekan pekan tua yang minta berhe rumah. Tengah tu kau ingat ke gong. Tho ni ingat. Hai tau tau yang dia. Dia urung nyawa upat urung nyawa dia urung jek bahai urung jek dia lemur bahai lemur dia kamen bahai kamen. Sampai tu poin dah. Sudah pegang ni nak terpunah hai lo. Orang-orang ubud membahas orang lain. Tubah lima syaralaku aibu. Anu yang binas manusia bahagia itu dia sibuk mengevaluasi dirinya, mengurus kepentingan dirinya, sehingga tidak sibuk mengurus kekurangan orang lain. Ini kerja ke manusia yang maju. Dia kaya, dia bang tenang-tenang kok kerong. Iya, tolong salah, tak yang salah, baik pun lagi. Nantinya gagal juga manusia gagal. Jadi begitulah gambaran tobat. Tertengok dalam nata tangan hadapi dunia, lingkungan, syaitan, nafsu, yang kita bahas ke. Mungkin kita bahas bagaimana kita menjalani kehidupan dunia, bagaimana supaya kita tidak dihancurkan oleh dunia. Supaya kita sukses menghadapi godaan dan tantangan dunia yang tak bahaya tidak dulu. Kajinya, wallahu a'lam bishawab.